pembelajaran kooperatif Think Power Share. Think Power Share merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang dapat memberdayakan kemampuan berpikir siswa. Think Power Share membantu memberi struktur diskusi sehingga siswa tidak melantur pikirannya dan terarah tingkah lakunya karena harus melaporkan hasil pikirannya ke mitranya atau pasangannya. Pada model Think Power Share terjadi proses 1. Thinking atau berpikir. Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan pelajaran. Kemudian, siswa diminta untuk memikirkan secara mandiri untuk beberapa saat. 2. Pairing atau berpasangan. Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa yang lain. Pasangan dapat 2 orang, 3 orang, atau 4 orang untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya pada tahap pertama. Interaksi pada tahap ini diharapkan dapat berbagi jawaban jika telah diajukan suatu persoalan khusus yang telah diidentifikasi. Biasanya, guru memberi waktu 4-5 menit untuk berpasangan. 3. Sharing atau berbagi. Guru meminta kepada pasangan siswa untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah dibicarakan. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Guru menyampaikan konsep yang akan dipelajari dan kompetensi yang ingin dicapai. 2. Siswa diminta untuk berpikir tentang konsep atau permasalahan yang disampaikan guru secara individual. 3. Siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya, kelompok 2 orang, dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing terhadap konsep atau permasalahan yang diberikan oleh guru. 4. Guru meminta siswa menambah jumlah pasangan, 4 orang, agar dapat berbagi hasil pemikiran atas permasalahan yang dihadapi. 5. Guru meminta kepada pasangan kelompok untuk berbagi pada seluruh kelas atau presentasi. 6. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran, konsep atau permasalahan. Sekarang marilah kita ikuti adegan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya, Bu. Oh, hadir semua, bagus. Oke, sekarang kita belajar tentang apa? Biologi, ya. Minggu lalu kita bicara tentang apa? Bagian-bagian sel. Bagian-bagian sel. Tentang apa lagi? Selain bagian-bagian sel, apa? Sitoplasma. Sitoplasma. Dari bagian-bagian sel itu yang belum kita pelajari tentang apa? Organel-organel sel. Organel-organel sel, ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang organel-organel sel, ya. Tadi malam kalian belajar? Iya. Mungkin sudah ada yang membaca. Apa saja bagian-bagian, apa saja contoh organel-organel sel? Saya, Bu. Ya. Yaitu macam-macam organel sel, lisosom, ribosom, RE. Itu saja yang saya ketahui. Macam-macam organel sel, lisosom. Lisosom, ya. Lisosom. Ribosom dan RE. Dan RE. Ada yang bisa menambahkan? Ya, Bu. Ya. Organel-organel sel yang lain yaitu mitokondria, badan Golgi. Mitokondria, badan Golgi. Kloroplas, vakuola. Kloroplas, vakuola. Ada yang menambahkan lagi? Saya, Bu. Ya. Nah, bagian-bagiannya yaitu nukleus. Nukleus, sentriol sama peroksisom. Sentriol. Baiklah, agar kalian lebih paham mengetahui tentang organel-organel sel, sekarang kalian kerjakan tugas sesuai dengan yang ada di dalam LKS.
LKS-nya akan saya bagikan ya. Kalian baca dan saya beri waktu 3 menit. Ada pertanyaan tentang LKS? Tanya Bu. Ya, Tony. Apakah setiap kelompok itu mendapatkan warna merah dan warna kuning? Oh. Artinya. Nomor berapa itu, Tony? Nomor 2. Nomor 2. Kalian perhatikan nomor 2. Masing-masing bangku nanti itu akan mendapatkan kartu soal dengan warna merah atau warna kuning. Jadi nanti dengan Bu Husnul, kartu ini akan dibagikan pada masing-masing bangku dengan warna yang berbeda ya. Jadi misalnya yang di depan ini mendapatkan warna merah, kemudian selanjutnya yang ini mendapatkan warna kuning. Ini begitu seterusnya nanti akan saya bagikan. Ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Iya Mbak. Nomor 9 ini apa maksud dari nomor 9 itu? Aktivitas belajar dihargai dengan gambar hati, gambar bintang, gambar ikan, gambar buah mangga, dan gambar bingung. Oh iya, bagus ya. Saya sudah menyiapkan lembar-lembar penghargaan ya, yang ada. Ini nanti saya bagikan pada tiap kelompok. Jadi nanti pada saat diskusi kelas, kalian akan mendapatkan penghargaan keaktifan kalian. Apabila saat diskusi kalian kelompoknya bertanggung jawab saat presentasi, maka akan mendapatkan gambar hati. Jadi masing-masing kelompok, anggota kelompok akan mendapatkan gambar hati. Jika sudah diterima, nanti akan saya beri waktu untuk menempelkan di buku kalian. Begitu seterusnya. Kalau misalnya kalian mengajukan pertanyaan saat temannya presentasi, kalian mengambil gambar bintang. Ini saya sudah menyiapkan gambar bintang. Apabila kalian menyanggah jawaban teman, kalian mengambil gambar mangga yang berwarna hijau. Apabila kalian menyimpulkan hasil diskusi nanti di depan, kalian akan mendapatkan warna bunga yang berwarna kuning ya, bunga yang berwarna kuning. Kemudian apabila kalian menjawab pertanyaan, kalian akan mendapatkan gambar ikan yang berwarna biru. Jelas Mbak ya? Sekarang saya akan membagikan kartu ini pada masing-masing bangku ya. Nanti secara bergiliran setiap individu itu mengambil bergantian dan berpikir sendiri selama waktu 10 menit seperti yang ada di LKS. Ketika secara individu sudah dipikirkan tentang soal yang ada di dalam kartu, kalian silahkan berdiskusi, sharing dengan teman di sebelahnya, memikirkan jawaban atas soal yang ada di dalam kartu. Paham? Silakan bekerja. Thank you.
Waktu untuk mengerjakan secara individu sudah habis. Silakan kalian sekarang sharing dengan teman di sebelahnya. Sharingnya sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang supaya kalian mempelajari semua soal yang ada di kartu merah dan kartu kuning, silakan kalian membentuk formasi kelompok dengan anggota 4 orang. Nah, silakan membentuk kelompok. Ini kelompok 3, kelompok 6. Dan ketika kalian sharing, ya, siswa yang tadi mendapatkan kartu warna merah ini diserahkan kepada kelompok yang menerima kartu kuning. Begitu juga yang menerima kartu kuning menyerahkan ke kartu merah. Kemudian saat teman yang tadi menerima kartu merah mengambil kartu kuning, ya, dia meminta hasil sharing dari dua teman tadi untuk disampaikan kepada dua teman yang mendapatkan kartu merah. Ya. Jadi ketika dibuka, tanyalah jawabannya kepada dua orang ini tadi. Setelah itu kalau misalnya berbeda pendapat, itu boleh. Di sini terjadi proses sharing dalam kelompok sejumlah 4 orang. Secara bergantian seperti itu. Begitu sebaliknya, ketika yang tadi menerima kartu kuning, sekarang menerima kartu merah, dia meminta hasil sharing kedua temannya, setelah itu menambahkannya apabila terjadi perbedaan pendapat. Paham? Paham. Ya, silakan laksanakan. Lantai kasar, yaitu fungsinya untuk menampung. Oh ya, menampung protein. Selesai. Mas Tony, enggak tahu sebenarnya. Tentu aktif. Terus tempat penyimpanan sementara. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Bagus. Sekarang perhatikan ke papan tulis. Ini gambar apa? Sel tumbuh. Yang dua-duanya ini gambar apa? Sel. Gambar sel. Ya. Ini sel apa? Sel tumbuh. Ini sel apa? Sel hewan. Kalian bisa bedakan? Bisa. Oke. Nanti supaya jelas, ini dipakai saat kalian presentasi. Nah,
Saat kalian presentasi ke depan, nanti apabila ada kelompok yang maju, saya menyiapkan kartu. Kartu ini nanti akan saya kocok, kemudian kalian mengambil salah satu kartu, dan kartu yang kalian dapatkan itulah yang harus kalian presentasikan kepada temannya. Paham? Paham. Ya, bagus. Kelompok mana yang mau presentasi? Oh ya, kelompok satu, silakan. Diskusikan dulu jawabannya dengan. Oke, yang lain tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang organel vakuola. Untuk lebih jelasnya, teman saya akan menjelaskannya. Saya akan mempresentasikan tentang organel sel, yaitu vakuola. Ini gambarnya ya. Ini merupakan sel tumbuhan. Vakuola itu ditemukan pada sel tumbuhan. Ini organel selnya vakuola. Vakuola ditemukan hanya ditemukan pada sel tumbuhan, dan vakuola ini memiliki sifat yang menetap. Fungsi dari vakuola sendiri yaitu menyimpan cadangan makanan, menyimpan pigmen, dan juga menyimpan menyasiri. Ada satu lagi yaitu vakuola menyimpan sistem metabolisme. Ya, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya. Ya, silahkan Cinta. Mengapa vakuola hanya dipunyai oleh hewan bersel satu saja? Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok? Ya, silahkan. Mengapa pada bunga itu mahkotanya berwarna-warni? Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh ya, Corina. Pada hewan, vakuola ada dua macam, vakuola kontraktil dan vakuola makanan. Vakuola kontraktil berguna untuk mengatur keluar masuknya air, dan vakuola makanan berguna untuk menyimpan dan mencerna makanan. Ya, apakah ada sanggahan atau tambahan dari kelompok lain? Saya mau menambahkan. Iya, silahkan. Berdasarkan fungsinya dapat dilihat, vakuola yang terdapat pada hewan bersel satu berfungsi untuk mencari makanan dan bergerak. Sedangkan di hewan bersel banyak atau tingkat tinggi, vakuola tersebut sudah digantikan oleh alat penggerak dan yang satu alat pencernaan. Ya, terima kasih saudara Tana. Yang lain mendengarkan jawaban temannya? Jelas jawaban temannya? Jelas. Ya, pertanyaan silakan kedua akan dijawab oleh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Mengapa pada bunga mahkotanya berwarna-warni? Karena pada sel tumbuhan terdapat vakuola. Vakuola sendiri memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan pigmen. Di dalam vakuola, pada sel-sel mahkota terdapat pigmen yang berwarna merah, biru, kuning, dan seterusnya. Ya, apakah ada sanggahan atau tambahan dari kelompok lain? Saya ingin menambahkan. Warna pigmen itu kan berwarna-warni, tujuannya untuk menarik kumbang dan untuk membantu penyerbukan tumbuhan itu sendiri. Terima kasih. Sudah selesai? Sudah cukup? Ya, kita ya. Beri aplaus kelompok 1. Terima kasih, silakan duduk. Ada yang mau presentasi lagi? Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan maju. Silakan mengambil salah satu kartu. Hilang ya. Sisihkan dulu dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3. Sebelum mempresentasikan organel sel, saya akan perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Miranda, saya sebagai moderator. Di samping saya, Jati, Novianti, saya Deta. Demikian perkenalan kami, dan setelah itu kami akan menerangkan tentang organel sel yang bernama mitokondria. Seperti ini bentuknya. Untuk lebih jelasnya, apa itu mitokondria dan bagaimana fungsi-fungsi mitokondria akan dijelaskan oleh teman saya, Novianti. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang mitokondria. Mitokondria terdapat pada sel tumbuhan.
mitokondria berfungsi untuk membentuk energi yang berguna untuk respirasi. Bentuknya ada yang bulat, oval, ataupun silindris. Ukurannya, berdiameternya 0,5 sampai 1 cm. Terima kasih. Sebelum ada temannya bertanya, Gusnul tanya dulu. Apakah mitokondria itu hanya ada pada sel tumbuhan? Enggak, sel hewan juga terdapat mitokondria. Mana? Sebelah mana? Ini. Sudah setuju? Setuju. Ya, silakan lanjutkan. Apakah ada pertanyaan? Silakan coba lagi. Mengapa mitokondria banyak dijumpai di otot aktif? Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Apa sajakah bagian-bagian mitokondria? Selama kelompok kami masih memikirkan jawabannya, siapa yang ingin membantu untuk menjawab dari kelompok kami? Saya mau menjawab. Ya, silakan dikan. Sel-sel yang aktif di dalam tubuh, misalnya sel otot. Saya akan melengkapi jawaban dari saudara Likan. Karena mitokondria merupakan organel yang menjadi tempat respirasi sel, dan saat terjadi respirasi tersebut, mitokondria menghasilkan energi ATP. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya. Ya, silakan. Seperti yang disebutkan saudara Geta tadi, mitokondria sebagai penghasil energi, dan energi itu dibuat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi, mitokondria hanya terdapat di sel aktif seperti sel otot itu sendiri. Apakah setuju dengan jawabannya Deta dan Edo? Gusnul tanya dulu, tadi kalau menjawab kan hanya pada sel-sel yang aktif atau paling banyak terdapat pada sel-sel yang aktif? Yang mana yang benar? Paling banyak. Jadi ya. Di sel-sel yang lain juga ada ya. Bukan ya. Hanya di sel-sel yang aktif. Oke, silakan lanjutkan. Apa mau dijelas atas jawabannya tadi? Jelas. Nah, saya mau menjawab pertanyaan nomor 2 tentang bagian-bagian mitokondria. Mitokondria terdiri dari dua membran, membran luar sama membran dalam. Di membran dalam terjadi pelekukan ke arah dalam yang biasanya disebut dengan krista. Krista itu berguna untuk membantu memperluas permukaan agar penyerapan oksigen lebih efektif. Kalau yang membran luar, strukturnya sama dengan membran plasma. Bagaimana, ada yang mau menambahkan? Atau mungkin sudah jelas sama jawaban teman saya tadi? Jelas. Sudah cukup? Sudah. Ya, silakan duduk, kita beri aplaus kelompok 3. Mas Tony, minta tolong busun untuk dilepas tadi. Ya. Untuk pertemuan hari ini, kita akhiri presentasinya. Nah sekarang untuk akhir dari pertemuan ini kita harus menyimpulkan apa yang sudah kita hasilkan saat kita diskusi tadi ya. Nah, silakan siapa yang mau membantu menyimpulkan hasil diskusi tadi, silakan tulis ke papan tulis ya. Anggun, silakan. Ini cukup untuk 2 orang, ada yang mau maju lagi? Silakan, Mbak. Ada yang menambahkan lagi? Sudah?
Kita perhatikan coba hasil kesimpulan teman kalian. Kita baca ya, mitokondria merupakan energi yang berguna untuk respirasi. Benar apa enggak itu? Benar. Merupakan energi. Jadi mitokondrianya itu adalah energi. Penghasil. Berarti mitokondria merupakan penghasil. Penghasil energi ya, yang berguna untuk respirasi. Apakah energi hanya untuk digunakan respirasi? Ya. Jadi ini sudah saya, kita sudah membetulkan. Mitokondria banyak ditemukan di sel aktif seperti sel otot, benar? Benar. Oke, sekarang ke vakuola. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Benar. Sebagai tempat menyimpan pigmen. Benar. Sebagai tempat menyimpan minyak atsiri. Benar. Sebagai tempat menyimpan sisa metabolisme. Benar. Nah, ya. Jadi silakan itu kesimpulan yang kita peroleh pada pertemuan hari ini. Ya. Ada pertanyaan? Sudah ditempel semua? Sudah. Tolong kartunya ditata kembali, kembali posisi tempat duduk kalian seperti semula. Ya. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.